Youtuber Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah baru saja berlibur dari Turki bersama kedua keluarga besar mereka. Tanya berlibur, Atta dan Anang Hermansyah diketahui juga melakukan transplantasi rambut. Namun suami Aurel Hermansyah itu mengaku tidak percaya diri dengan hasil rambut transplantasi tersebut. Hal itu terlihat saat putri Anang Hermansyah membuat Insta Story di Instagram pribadinya pada Selasa 18 Januari 2022. Aurel dengan iseng memvideokan Atta yang merapikan rambut miliknya. Dalam video tersebut, Aurel menuliskan bahwa sang suami ketahuan sedang merapikan rambut barunya itu. Tampak dalam video, Atta sedang melihat hasil transplantasi rambut yang dilakukan saat di Turki. Lantas Aurel mengatakan bahwa Atta sedang narsis dengan berkaca dan membenarkan rambutnya. Namun Atta Halilintar malah merasa aneh dengan rambut barunya itu. Menanggapi hal tersebut, Aurel memuji rambut sang suami. Ia memuji bahwa rambut suaminya itu bagus. Dirinya juga mengatakan bahwa Atta merasa aneh lantaran belum terbiasa melihat rambut barunya itu. Namun Atta malah berdecak kesal dengan rambutnya yang kini masih dalam proses pertumbuhan. Aurel Hermansyah pun tertawa mendengar sang suami. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style-nya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!